ya bro. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya, Yudi Mineral Surabaya. Alhamdulillah, minggu ini tanggal berapa? Tanggal 8 bulan Mei ya, kita goes bareng untuk pertama kalinya setelah libur puasa Ramadan kemarin. Ya, kita ke dari Taman Bungkul ke Sidoarjo. Oke. Tapi di sini masalahnya itu satu. Saya bertemu apa ya dengan frame made in Jerman. Wah, dari wong dia itu Jermani. Jermani. Jerman ya, made in Jerman. Ini sebelah kiri saya itu yang punya frame buatan Jerman. Di komunitas mini track Surabaya Komet itu ada dua. Yang satu duwe sapa iki susu iki? Rewo. Duwe kolo. Iku wis gerisan. Wis gerisan iku. Oh, anu Mas Agus. Agus. Yang satu punya Agus. Ya, Cak Agus. Dan yang satunya lagi punya Cak Ivan. Bukan Ivan Dilan. Ya kan? Nah, ini escape. Ini masih ori, bro. Enggak dicet. Mempertahankan ori. Orinya. Diteyeng. Diteyeng. Enggak sih beto sing diteyeng. Heeh, enggak sih beto sing diteyeng. Tapi wong ya diteyeng. Wong ya diteyeng. Enggak. Frame-nya teyeng. Jadi mungkin belum dicet. Ya. Ini masih Ivan belakang ya. Mas, kok enggak dicet apa, Mas? Gurung sempet. Si di tes grip sih kondisinya seperti apa tumpuannya nang awak itu. Terus dilek wis enak baru di cat motif noko. Pokoknya mampu cat kakaratan ngono ae. Dikelir warna warni jar. Kayak pelangi, ada pelangi di matamu. Oke, ya ini. Nih, yuk kita ulas frame-nya kayak gimana, oke bro ya? Beli terus di kanan saya, oke sip. Oke, oke, ini masih pakai stem. Stem SR, ya bro ya. Waduh, ada. Oke. Masih pakai stem SR. Nah ini bro. Ubreke iki bro, sing gak nguati bro. Hah? Ubreke. Durais. Terus ini Habriak. Pakai HG. Hexak. Maaf. Hexak 36. Habriak pakai Hexak 36. Terus rims pakai XLR 8. Murah meriah. Terus ban pakai Kenda. Tak apa-apa wis. Iso dipancal. Pokoknya iso dipancal, iso dinding. Ah, ini lubang kabel rem ini di custom dimasukkan ke dalam frame. Tapi belum maksimal kata yang punya. Terus brake lever. Nah, brake lever ini diakopi. Sip. Nah. Ini frame SG apa? SG ini ya. SG. Identik dengan SG identik dengan lipat. Lipat. Ini bisa dilipat. Lipat, potong. Oh, dipotong. Lepas, oh, dilepas. Lepas. Maaf. Nah, ini bukan lepas. Dilipat, tapi bisa dipotong. Ini ori bro ya, ini bukan custom ini. Ini ori bro. Sampe nolak tekan di mas. Tukang rosok. Lagi-lagi tukang rosok. Terima kasih untuk yang penjual barang bekas masih menyelamatkan frame-frame jadul seperti ini salah satunya. Luar biasa. Oh, nah ini Durais ini 53. Ya Durais 5339. 11 speed ya. Ini 11 speed 5339.
Ini untuk bidon juga di custom ya. Pas. Sip. Ini ori ini seperti sepeda ponik, frame ponik ini. Cuman ini memang orinya seperti ini. Nah, ini masuknya dari sini, keluarnya muncul dari sini. Oke bro ya. Ini juga rear belakang juga eksak lubang 36. Ini untuk masukkan tempat letak letak hub-rehub itu modelnya seperti ini ya. Nah seperti apa ya, kayak free balap yang model jadul. Nah ini nih, nah, oke, sip. Ya ini, waduh ini nggak ada ini, tinggal pecahin aja ini adanya. Nah ini, nah terus ini bro. Nah ini sepedanya made in Jerman. Atas bawah ya. Nah ini ya, sip. SG mas ya, ini mas ini SG ya, merek SG. Nah ini Germani. Nah ini juga made in Germany, Jerman. Nah ini pengamannya kayak custom nih mas. Oh custom kali ini. Custom aslinya ada. Oh custom. Cuman buat di custom tempat. CB. Ini custom bukan asli bro ya. Ini custom dibuat seperti sepeda punya saya, Wani. Oke. Okay. Sip, mantap. Mantap, sip. Anu ah, stainless ini. Stainless. Ah ini nih, ini. Right. Sip. Nah demikian ya sekilas review saya tentang frame SG made in Jerman. Mungkin ada beberapa yang punya, kalau saya temui itu cuma 2 orang saja, Mas Agus dengan Mas Ivan ini yang itu. Oke, yang sebelumnya pernah saya review yang wheelsetnya itu kayak ada istilahnya payung tepehnya ya bro ya. Nah, warna hitam yang kemarin. Nah, yang ini itu masih istilahnya tayang, jadi belum sempat untuk dipain. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk teman-teman Komunitas Mini Trek Minion se-Indonesia. Mantap, sekali lagi salam sehat. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Oke, silakan like, share, and comment di kanal saya, YouTube Mini Trek Surabaya.